Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar Festival Olahraga Sepanjang Tahun atau FORS Cabang Olahraga Senam Kebugaran Jasmani. Melalui ajang ini diharapkan dapat memacu peserta berprestasi di bidang lainnya. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, FORS ini merupakan tidak sekedar ajang pencarian pemenang cabang olahraga senam kebugaran jasmani, namun bisa memacu peserta untuk berprestasi di bidang lainnya. Di samping itu diharapkan, peserta juga bisa menjadi panutan penggerak olahraga bagi masyarakat, salah satunya tampil sebagai instruktur senam di lingkungannya masing-masing. Kita mempunyai RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, maupun lapangan olahraga. Peserta bisa tampil untuk menjadi instruktur senam, mengajak masyarakat untuk berolahraga, ujar Ali Maulana Hakim. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara, Heru Haryadi menerangkan, peserta terdiri dari satu tim dari 6 kecamatan se-Jakarta Utara. Peserta akan dinilai oleh 10 juri, yang mana nantinya pemenang akan kembali diikutsertakan dalam ajang serupa tingkat provinsi. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.